من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. Barang siapa yang ingin tahu apa yang akan dia dapatkan di sisi Allah, maka hendaklah dia cek dan perhatikan apa yang telah dia berikan kepada Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi alanil wara wa du'atil huda. Amma ba'd. Hai kaum muslimin yang dirahmati Allah, maukah anda mengetahui bagaimana sebenarnya kedudukan anda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Mari simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui hal tersebut. Man arada an ya'lama ma lahu 'inda Allah falyanzur ma lillahi 'indah. Barang siapa yang ingin tahu apa yang akan dia dapatkan di sisi Allah, maka hendaklah dia cek dan perhatikan apa yang telah dia berikan kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, man kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu 'inda Allah falyanzur kaifa manzilatullah 'indah. Barang siapa yang ingin tahu bagaimana kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah dia perhatikan bagaimana kedudukan Allah di dalam dirinya. Fa inna Allah yunzilul 'abda minhu haitsu anzalahu min nafsihi. Sesungguhnya Allah menempatkan hambanya sebagaimana hambanya menempatkan Allah di dalam dirinya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkata, barang siapa di antara para pekerja ingin tahu kedudukannya di sisi tuannya atau bosnya, maka hendaklah dia perhatikan pekerjaan apa yang bosnya berikan kepadanya, kesibukan apa yang diberikan kepadanya sebagai tugasnya. Maka wahai kaum muslimin, mari kita cek diri kita masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba ahla baitin adkhala alaihimur rifqa. Sesungguhnya jika Allah mencintai sebuah keluarga, maka Allah masukkan ke dalam rumah mereka ar-rifq. Ar-rifq adalah lemah lembut dalam berucap dan berbuat dan tidak mau mempersulit diri dan orang lain. Maka ketika seseorang mendapatkan sifat ini dari Allah Subhanahu wa taala, serta dia cinta kepada orang-orang miskin, kemudian dia halus tutur katanya, maka ini menunjukkan cinta Allah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Apa manfaat yang kita berikan kepada orang lain? Manfaat agama, kita menyampaikan kebaikan kepadanya dengan ikhlas. Manfaat materi, kita berikan kepada siapa yang membutuhkannya, atau apa saja. Maka sesungguhnya itu merupakan tanda bahwa kita dicintai oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, man ahabbu ibadillah ila ibadillah ila Allah? Man ahabbu ibadillah ila Allah? Siapa hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqa. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ketika kita memiliki akhlak yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri kita, kepada sesama manusia, kemudian kepada hewan, bahkan kepada benda-benda mati, maka itu adalah tanda bahwa kita dicintai oleh Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sakhat.
Sesungguhnya jika Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Allah akan berikan ujian kepada mereka. Barang siapa di antara mereka yang ridha kepada apa yang Allah tetapkan, maka dia akan diridhai oleh Allah. Tapi siapa yang berkeluh kesah dan protes, maka Allah akan murka kepadanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Inna Allah ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhib, wa la yu'til iman illa man yuhib." Sesungguhnya Allah ta'ala memberikan harta duniawi bagi siapa yang dicintai oleh Allah dan bagi siapa yang tidak dicintai oleh Allah. Namun keimanan itu hanya diberikan kepada siapa yang dicintai olehnya. Maka ketika Allah memberikan anda taufik menjadi orang yang beriman, beragama Islam, kemudian membuat anda senang dan cinta kepada ketaatan, maka ini adalah tanda kecintaan Allah kepada anda. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wahai kaum muslimin rahmati Allah, maukah anda mengetahui bagaimana kira-kira nasib anda ketika nanti akan melewati jembatan yang Allah letakkan di atas neraka jahannam? Mari kita simak apa yang dijelaskan dan dipaparkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang maknanya, barang siapa yang Allah berikan hidayah untuk menjalani siratal mustaqim di dunia ini, yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yang dijelaskan dalam kitab-kitabnya, maka kelak di akhirat dia akan diberikan hidayah dan petunjuk untuk mampu menjalani jembatan yang ada di atas neraka jahannam yang menyampaikan kepada surga, negeri yang penuh dengan kenikmatan. Dan bagaimana kaki anda kokoh di atas jalan Allah yang lurus di dunia, maka seperti itu juga kokohnya kaki anda di atas jembatan yang ada di atas neraka jahannam. Bagaimana anda berjalan di atas jalan Allah di dunia ini, seperti itu juga anda akan berjalan nanti di atas jembatan yang ada di neraka jahannam. Di atas jembatan tersebut yang Allah pasang di atas neraka jahannam, ada orang yang akan berjalan melaluinya seperti kilat. Ada yang sekejap mata, ada seperti angin yang bertiup kencang, ada seperti orang yang berkendaraan, ada orang yang berlari, ada orang yang berjalan, ada yang merangkak, dan ada yang dicakar dan digaruk oleh besi-besi pengait yang ada di kanan dan di kiri jembatan tersebut, dan ada yang dilemparkan dan dijatuhkan dalam keadaan hina ke dalam neraka jahannam. Perhatikanlah wahai hamba Allah, bagaimana anda berjalan di atas dunia ini, di atas agama Allah. Seperti itulah akan persis anda berjalan di atas jembatan di akhirat tersebut. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kalian tidak akan mungkin diberikan balasan kecuali seperti apa yang anda kerjakan di dunia. Perhatikanlah syubhat, segala kerancuan, syahwat, nafsu-nafsu yang terkadang atau sering menghalangi kita, menghalangi langkah kaki kita di atas jalan Allah di dunia ini. Sesungguhnya ia ibaratnya seperti pancing-pancing besi yang mengait orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka yang ada di kanan dan di kiri jembatan yang ada di atas neraka, yang akan menyambarnya, yang akan menghalanginya dan menjatuhkannya. Jika banyak subhat dan syahwat itu menghadang kita, seperti itulah kondisi kita akan dikait, digaruk, dicakar oleh kail-kail besi tersebut di atas neraka jahannam. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Barang siapa di dunia ini
Beliau melanjutkan di tempat yang lain, barang siapa di kehidupan dunia ini mudah disambar, dibelokkan oleh syubhat dan syahwat, maka nanti di akhirat dia akan gampang digaruk dan dikail serta dilemparkan ke dalam api neraka sebagaimana di dunia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل ما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة، وقهم بطانة سوء يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.